Ayah tersangka Shane Lucas Tagor Lambantu Toruon berharap anaknya dibebaskan dari kasus penganiayaan David Ozora. Menurut sang ayah, Shane terpaksa merekam aksi penganiayaan lantaran didesak Mario Dandi. Tagor hadir mendampingi sang anak selama sidang. Dan dua kita pun bebas ya, bebas karena dia tidak melakukan apa-apa dan melakukan video itu pun saya terpaksa ada tekanan gitu. Si Sen ini berkenalan karena dikenalkan teman baiknya juga. Ya, terus dia anak pejabat, anak orang kaya yang glamor hidupnya seperti itu ya. Ya memandang itu sebagai saya orang yang biasa aja yang nggak mampu lah aku katakan ya, yang pas-pasan hidupnya. Ya itu seperti itu karena Mario ini jemput dan berapa kali ditolak untuk secara halus sebagai berteman gimana ya. Tapi ya dengan itunya si Mario ini jemput dengan Rubicon-nya itu.